Assalamualaikum, halo mam semuanya. Kembali lagi sama aku, Amel Suharno. Nah, di video kali ini aku mau berkegiatan seperti biasanya ibu rumah tangga, tapi bedanya hari ini aku mau anterin anak aku ke puskesmas karena ada bias. Bias itu adalah bulan imunisasi anak sekolah. Jadi walaupun imunisasi mereka sudah lengkap, tapi mereka harus tetap mengikuti imunisasi lanjutan gitu. Dan itu menurut dokternya itu wajib gitu. Walaupun mereka sudah full dengan semua imunisasi mereka, tapi harus tetap mengikuti imunisasi bias ini. Nah, sebelum aku berangkat ke puskesmas, aku mau nyapu-nyapu dikit dulu, agak sedikit berdebu soalnya udah disapu. Cuma sebelum pergi aku mau cuma memastikan agar rapih aja rumahnya, jadi pulang itu udah tinggal leha-leha lah gitu, nggak capek. Dan itu bupet aku udah jelek banget ya, kacanya itu udah pecah. Aku cuma tambelin pakai plastik putih aja. Aku punya rencana mau didekor ulang, yaitu aku lapisin lagi pakai wallpaper kayu gitu, dan aku beli kaca baru disesuaikan dengan bupetnya gitu. Rencananya sih mau seperti itu, tapi belum tahu ya, belum kelihatan dananya. Jadi nanti kalau misalnya emang aku makeover, nanti aku record insyaallah. Nah, ini aku cuma rapi-rapiin aja sebelum benar-benar berangkat ke puskesmas. Nah, ini aku udah sampai di puskesmas dan udah pada ngumpul ya ibu-ibu di sini dan anak-anaknya. Dan kita satu kelas itu tidak semuanya berkerumun gitu datang, tapi dibagi-bagi dalam satu kelas itu bisa dibagi tiga bagian. Misalnya 11 anak yang datang ke sana, lalu berikutnya di jam berikutnya ada 11 anak lagi. Karena kita masih mengikuti protokol dari pemerintah ya, walaupun PSBB sudah tidak ada, tapi tetap protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Nggak boleh nggak boleh berkumpul, dan kita tetap harus pakai masker gitu atau pakai face shield. Nah, di sini kita masih nunggu buat masih dicek-cek lagi suhu tubuhnya, apa boleh ikut imunisasi gitu, dan masih menunggu dokternya juga. Nah, itu dia dokternya lagi nyiap-nyiapin segala sesuatunya ya buat imunisasi. Dia
satu TD, nanti kelas 5 ada yang satu lagi TD lagi, dan untuk perempuan ada HPV sampai 5 dan 6. Aman gitu kan? Tahun bulan sekolah ada namanya bulan imunisasi anak sekolah, dan tetap harus ikut karena untuk melengkapi imunisasi yang tadinya sudah diberikan waktu dia sekolah atau dia bayi balita, semua dilengkapi waktu dia sudah sekolah. Nah, tadi udah dengar sedikit ya. Jadi intinya adalah imunisasi bias itu tetap harus dilakukan untuk anak-anak SD yang udah berusia lanjut. Dan itu akan berlaku sampai dengan mungkin tadi kalau tidak salah sampai kelas 5 SD itu masih terus dengan imunisasi lanjutannya walaupun mereka sudah lengkap imunisasinya, karena ini tetap penting gitu untuk anak-anak, apalagi dengan di masa pandemi ini mereka tetap harus punya imunitas yang baik dan bagus. Dan ini Zakira lagi disuntik ya, dan dia nggak nangis, aku bilang jangan nangis gitu, tadinya udah mama gitu, tapi alhamdulillah dia nggak nangis, dan kata dia juga enggak ya, enggak sakit, kayak digigit semut ya, kayak digigit semut ya. Nah, setelah selesai imunisasi, dia mau main dulu sebentar di taman sebelah puskesmas. Sebenarnya mainannya itu nggak ada, cuma taman bulan ini doang nih yang dia naikin. Ya udahlah, dia pengen sebentar katanya. Aku tungguin. Nah, sesampainya di rumah, aku masak simple aja sosis asam manis buat anak-anak makan siang. Kita nikmatin itu aja kali ya, karena aku juga capek juga, jadi yang penting anak-anak makan yang mereka suka sih gitu. Dan yang pasti bumbunya udah pada tahu ya, mimem-mimem di rumah seperti biasa, cuma bawang putih, bawang bombay, cabe. Cuma aku di sini pakai cabe besar semua ya, cabe hijau dan cabe merah besar. Tumis sampai dengan harum, sampai layu juga, baru masukkan sosisnya. Setelah masukkan sosisnya, tambahkan saus. Aku di sini nggak punya saus tomat, jadi cuma saus sambal ABC aku pakai, terus kasih saus tiram secukupnya aja, sekira-kiranya minimum aja, sesuai selera intinya adalah ya. Aku tambahin di sana kaldu jamur dan gula, udah itu aja jadi untuk anak makan siang. Dan ini mohon maaf banget ya, agak silau gitu karena atap di atas dapur aku itu cuma pakai fiber bening, jadi mataharinya itu langsung masuk ke dalam gitu, jadinya silau gitu. Aku nggak pakai lampu lighting lagi karena dapur aku memang di luar, karena ada sisa tanah gitu yang belum, maksudnya belum dirapiin lah ya, jadi masih apa namanya, ada space luar gitu dijadiin dapur kotornya gitu, karena aku nggak punya dapur bersih ataupun dapur kotor, jadi sama aja lah gitu. Jadi atasnya itu aku cuma kasih atap fiber gitu, jadi mataharinya sinarnya langsung menerangi mata ya, silau gitu. Maaf aja ya. Jadi langsung juga sama buat jemur di luar gitu. Jadi laundry juga, ada laundry room juga di sana, dan bisa ngejemur juga di sana. Jadi semuanya serba di dapur jadi satu gitu. Aku belum rapi-rapiin karena belum ada budgetnya.
mau apa namanya budgetnya nggak kekumpul-kumpul ya, apalagi lagi kayak gini, lagi pandemi gini, dan masih banyak yang butuh uang lagi, lebih banyak lagi, dan butuh dana lagi yang lebih banyak lagi. Jadi ya udah, apa adanya aja aku jalanin, inilah jadinya. Nah, ini udah mateng, balik lagi ya ke masakannya, udah mateng dan siap untuk dimakan untuk anak-anak. Dan aku di sini, aku satu piring, aku langsung suapin anak-anak dan akunya ikutan makan. Oke, selamat menikmati. Nah, ini anak aku udah gak sabar banget dan nyomot-nyomot itu apa namanya, nyomot-nyomot itu sosisnya, dicomot-comot dimakan sama dia. Yang satu, yang paling besar, main tab aja, walaupun makan disuapin tetap mainan aja. Ya namanya anak-anak ya, begitulah. Ini anak-anak aku ya, dengan ke apa namanya, ketidakdiamannya mereka. Mereka hanya bisa diam pada saat tidur ya, tidur dan lapar itu diam. Dan aku makan di satu ruangan ya, itu multifungsi, bisa jadi ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan juga. Ya gitu deh, jadi rumah aku sekecil inilah gitu. Oke, cukup sekian untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi keluarga di rumah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun video yang kurang menyenangkan. Dan terima kasih. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.